Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Jangan diam. Ya, hari ini kita dari Mahasiswa Bandung yang sama-sama membersamai gerakan rakyat, sama-sama mendampingi gerakan rakyat dari kawan-kawan gebrak, bahwa hari ini Mahasiswa Bandung akan terus mengkritik, akan terus menyuarakan gelombang penolakan terhadap Omnibus Law. Bahwa hari ini kita Mahasiswa Bandung tetap membersamai gerakan rakyat, bahwa hari ini Mahasiswa Bandung tetap menyuarakan keresahan dan ketakutan masyarakat perihal Omnibus Law. Kita dari Poros Revolusi Mahasiswa Bandung yang tergabung dari kawan-kawan mahasiswa ingin menyampaikan sedikit keluh kesah kita hasil dari pemikiran dan ruang dialektis di Kota Bandung. Ini juga menjadi informasi bahwa kawan-kawan bahwa inilah yang dibawa oleh Bandung, inilah naskah dan sikap yang dibawa oleh Bandung. Omnibus Law hanya menjadi suatu jalan kemunafikan, jalan keburukan untuk keterpurukan masyarakat Indonesia. Karena pada kenyataannya, Omnibus Law ini hanya untuk kepentingan segelintir orang, tidak ada aspirasi yang diserap, tidak melihat dinamika sosial ataupun kebutuhan masyarakat, tetapi kebutuhan ekonomi global. Betul, kawan-kawan? Hidup mahasiswa. Nah, lalu apa yang menjadi poin-poin pembahasan dari Bandung perihal Omnibus Law ini? Yang jelas akan kami tolak dan kami serukan untuk menjegal dan menggagalkan Omnibus Law. Pertama, dampak buruk dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Omnibus Law diantaranya, satu, dalam aspek ketenagakerjaan yang jelas akan outsourcing semakin merajalela, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha, pengubahan gaji minimum tidak jelas, kontrak pekerja tidak pasti, dan mempermudah TKA untuk masuk ke dalam negeri, seharusnya pemerintah bertanggung jawab dalam pemberdayaan SDM lokal dan tenaga kerja lokal. Lalu kedua, dalam aspek lingkungan dan hidup agraria, jelas perampasan ruang rakyat akan semakin terjadi untuk kepentingan merkantilisme asing untuk liberalisasi kapitalisasi di Indonesia. Lalu ketiga, dalam aspek ekonomi, jelas membunuh ekonomi kerakyatan, jelas melegitimasi liberalisasi kapitalisasi asing berkembang Indonesia, dan dalam perdagangan akan terjadi sentralisasi monopoli, praktek monopoli Indonesia. Lalu dalam perkooperasian akan menjadi kapitalisme dan kooperasi hanya menjadi wadah belaka. Lalu kegiatan impor menjadi sentral, dan petani, buruh, pedagang, dan lain-lain, ekonomi kerakyatan akan semakin tertindas, akan semakin terpuruk akan Omnibus Law ini. Maka dari itu, kita dari Poros Revolusi Mahasiswa Bandung, kita yang tergabung dari kampus-kampus di Bandung, pertama, menyatakan sikap. Satu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja mengabaikan prinsip demokrasi karena menutup pintu partisipasi publik dalam pengesahannya. Dua, Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah produk hukum yang diinkonstitusionalkan dan mencederai prinsip trias politika. Yang ketiga, Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan solusi meningkatkan ekonomi karena hanya untuk kepentingan golongan tertentu dan merupakan karpet merah untuk investor dengan dalih pertumbuhan ekonomi. RUU Cipta Kerja merupakan produk dari kapitalisme yang berdampak menciptakan kerugian ekonomi kerakyatan, eksploitasi lahan dan perampasan ruang rakyat agar praktek monopoli ekonomi berkembang di negeri ini. Lalu tuntutan kita dari Poros Revolusi Mahasiswa Bandung perihal Omnibus Law. Dalam tuntutan kami pada Omnibus Law ini adalah, yang pertama, menghentikan seluruh proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan mendesak DPR Republik Indonesia membuat produk hukum baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Poin tuntutan yang kedua, mendesak. Poin tuntutan yang kedua, agar mendesak DPR RI untuk mencabut draft
rancangan undang-undang cipta kerja dari program legislasi nasional. Dipegangin tuh, dipegangin. Poin tuntutan yang ketiga, Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan solusi mengingatkan. Mendesak pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. RUU Cipta Kerja merupakan produk dari kapitalisme yang berdampak menciptakan mengedepankan hak-hak pekerja dan mewujudkan keadilan bagi para pekerja seadil-adilnya. Tuntutan yang kelima, bahwa Omnibus Law sedari awal sudah cacat secara prosedural dan wajib kita tolak karena banyak melanggar prinsip rule of law. Bahwa Omnibus Law sekali lagi hanya alat bagi kepentingan pihak-pihak tertentu dan tidak mensejahterakan rakyat. Yang terakhir, bahwa kita mahasiswa Bandung akan terus melakukan gerakan yang lebih besar dan melakukan penolakan. Ya, sekian dari kita. Terima kasih kawan-kawan yang meliput. Dan kita menolak keras akan represivitas pembungkaman ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Sekian dari saya, Poros Revolusi Mahasiswa Bandung. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup pelajar! Hidup pelajar! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! PRMP! Menggebur! PRMP! Menggebur! Ya, terima kasih. Silakan lanjut kepada kawan-kawan yang lain.